Usahawan, fitur yang kamu tunggu-tunggu sudah hadir loh. Fitur kelola bahan baku dan resep. Sekarang kamu sudah bisa memantau stok bahan baku di outletmu dengan lebih mudah. Begini cara menggunakannya. Tentukan dulu produk yang ingin kamu masukkan bahan bakunya. Kemudian tentukan juga bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat menu tersebut. Saatnya memasukkan bahan-bahan tersebut ke dalam resep. Caranya, beri nama bahan baku, isi informasinya, yaitu satuannya, stok yang ada sekarang, serta atur notifikasinya saat stok menipis. Ulangi untuk semua bahan baku yang ada di dalam resep produk tadi. Kemudian, masukkan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk satu unit resep atau porsi. Kalau sudah, kamu bisa langsung menjual menu yang sudah diatur resepnya tadi. Lalu, apa sih untungnya menggunakan fitur ini? Fitur ini cocok untuk kamu usahawan F&B yang membutuhkan informasi detail mengenai jumlah bahan baku yang kamu miliki. Kamu jadi bisa tahu ketika bahan stok menipis, jadi bisa melakukan restock tanpa menunggu bahan habis. Kamu juga bisa mengidentifikasi dengan cepat jika stok fisik dan stok pada sistem terdapat selisih. Oh iya, untuk menu atau produk yang memiliki resep, yang akan ditampilkan adalah sisa stok bahannya. Jadi bukan unit atau porsinya seperti pada kelola produk biasa. Semudah itu penggunaannya. Buat kamu pengguna Kasir Pro, kamu nggak perlu bayar lagi untuk menggunakan fitur canggih ini.